kegiatan ini dengan suratul Fatihah. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan penuh barokah. Ilahal Al-Fatihah. Terima kasih, mohon semuanya diam. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah sambutan dari koordinator seksi acara panitia wisuda tahun 2022 kepada yang terhormat Ibu Dr. Aini Amiliyati dan ya, nanti urutan acara akan dipandu oleh tim acara ya, tim panitia acara di wisuda ini. Kemudian ini saya sampaikan langsung tata tertibnya. Oke, adik-adik semuanya mohon diperhatikan ya. Besok kalian akan di wisuda. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan ya untuk besok. Ini sekaligus Bu Eni membacakan tata tertibnya ya. Tata tertib besok. Nah, yang pertama adalah besok itu tek jam 6:30 itu sudah kalian sudah berbaris di depan, nanti akan dipandu oleh panitia, nanti akan berbaris sesuai dengan fakultasnya. Jadi 6:30 itu sudah baris, sudah ditata, sehingga kalian paling tidak jam 6 sebelum 6:30 sudah harus sampai di Yudarta. Nah, bagi berias ya, paling mandi pakai pakaian yang sesuai, rapi, selesai. Kalau yang cewek ya, Bu ini berharap besok itu tidak ada yang terlambat. Jadi kalau rias ya sudah mulai, pagi itu sudah harus mulai ya, jangan lupa sarapan. Oke, jadi besok diharapkan 6:30 itu sudah ya, jadi 6:30 sebelumnya sudah sampai di Yudarta. Kemudian perlengkapannya diperhatikan ya, toganya jangan sampai ketinggalan. Kemudian pakai pesil, sarung tangan yang sudah semua dibagikan oleh panitia itu besok dibawa, jangan sampai lupa. Kemudian bagi mas-masnya yang datang-datang itu ya, pakaiannya harus diperhatikan, jangan sampai celana jin nanti yang nanti gak boleh masuk. Bagi yang terlambat nanti akan ada sanksi, gak boleh mengikuti prosesi awal, jadi harus menunggu di luar ya. Bu ini berharap gak ada yang terlambat. Kemudian nanti masuknya itu sesuai, nanti dipandu oleh tim panitia ya. Terus Oke. Ya, ini semuanya nanti akan kalian ikuti di acara ini. Kemudian nanti step-stepnya, tahapannya harap diperhatikan ya. Nanti lewat sana, lewat sininya. Kemudian siapa yang harus disalami ya? Ini yang disalami Pak Rektor aja sama Yai ya. Ya, yang disalami hanya Pak Rektor sama Yai Sol aja ya. Meskipun nanti di sini ada deretan senat ya. Jadi yang disalami hanya dua orang, ya. Oke. Kemudian besok itu kalian ada kue, ya, di kursi Anda itu. Nah, diharapkan selama acara berlangsung, kalian kalau mau maem, ya, lapar makan itu ya yang sopan, apalagi yang duduk di depan. Ya, yang sopan. Nanti soenanya muakan karena nanti di sini ada tamu. Ya, di sini tuh ada tamu nanti, tamu VIP itu dari LLDT ya,
kemudian dari Kopertais, ya, ada tamu-tamu penting. Jadi Bu Eni yang berharap, Bu Eni berharap yang depan ini nanti kalau lapar atau apa, kalau makan yang sopan, ya. Kemudian saat prosesi acara penting itu, mbok jangan makan dulu, ya. Nanti mungkin lapar itu kalau kalian sarapan pagi lapar paling kan jam 10, jam 11, ya. Oke, itu perlu diperhatikan. Kemudian jaga kebersihan, sampahnya jangan sampai di lantai, ya. Oke, itu dulu, Pak. Kemudian wisudawan itu tidak boleh diwakilkan, ya, maksudnya diwakilkan ibu D, kan enggak ya, atau adik Eda, ya, tetap maksud wisuda enggak bangga gitu ya. Nah, tadi enggak boleh diwakilkan. Kalau ada yang sakit dan terpaksa tidak bisa, mohon segera konfirmasi baik ke kaprodi atau ke panitia. Itu mungkin Pak Anier ya. Oke. Nah, itu dulu dari saya. Nanti silakan diperhatikan tahapannya, besok jangan sampai salah, ya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap wisuda sebelum Ibu Koordinator menyatakan wisuda selesai, tetap berada di sini. Oke. Oke, untuk pengijian cara kedua yaitu proses gladi. Teman-teman, semua wisudawan besok pagi maksimal 6.30 WIB kumpul di depan gedung UUD 45. 6.30. Paham ya? Jadi tolong yang perempuan menyesuaikan. Yang pertama, macet pasti kalau yang bawa kendaraannya. Macet itu pasti. Oleh karena itu diusahakan semuanya harap semuanya datang menyesuaikan jam 6.30 sudah standby dan sudah pakai pakaian toga, topi sarjana, kuncirnya di sebelah kiri, ada pin yang kelihatan. Oke? Paham ya? Oke. Nah, setelah itu berkumpul di sana sesuai dengan bendera fakultas masing-masing dan nomor urut. Ada kan? Suntikan kok aku, jangan kita ini. Sesuai dengan nomor urut. Mengapa yang depan ini saya suruh keluar? Ini adalah patokannya, ya, patokannya. Jadi yang nomor urut belakangnya nanti urut di belakangnya. Oke? Sip ya? Sip? Oke. Untuk prosesi langsung saja dilihat. Ingat ya, dilihat. Pak Nisa, untuk kamera gimana? Video. Coba semuanya perhatikan di ujung pintu ya. Semuanya perhatikan di ujung pintu karena kita mulai dari sana. Oke? Terima kasih.
Sutomo, dipersilakan memasuki ruangan khusus. Stop di belakang bendera. Benderanya mana? Bendera. Lihat ya, untuk fakultas teknik, lihat jalan masuknya di sini. Sini. Makanya diberi jarak, hati-hati, temanmu ini bisa. Untuk yang ini, pertanyaan. Untuk pertanyaan, lihat jalannya di sini. Untuk yang ini mulainya tetap dari sini jalannya. Ini dari sini jangan sampai terlalu. Oke? Ya. Kemudian di sini. Mohon untuk bisa lihat. Iya, divisi. Ingat ya, jalan masuknya lewat sini. Untuk psikologi, jalan masuknya ini. Untuk yang fisik tadi, yang ini, ingatnya tetap jalan ini ya. Kamu langsung masuk, ini dari sini langsung masuk sana-sana. Yang ini fisik, tetap jalannya dari sini, nanti ke sana. Oh, psikologi, maaf. Lanjutkan foto kelima. Perhatikan, diam semuanya diam. Ayo.
hadirin dimohon berdiri. Semuanya berdiri tanpa kecuali.
tidak boleh kita benci. Mars dan Bindo Universitas Bindo Pasundo. Dan akan dibuka.
dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan kalau Gus Rito kan tidak ada. Begitu dia sudah, beliau sudah menutupan tepuk tangan. Terima kasih. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh saudara Muhammad Salihuddin. Jumlah wisudawan Fakultas Teknik
128 wisudawan. Ini boleh tepuk tangan. Pakai jajal boleh. Nih, kembali. Jumlah wisudawan Fakultas Pertanian sebanyak 64 wisudawan. Berdiri. Oke. Jumlah wisudawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebanyak 145 wisudawan. Berdiri. Berdiri. Jumlah wisudawan Fakultas Psikologi sebanyak 58 wisudawan. Dengarkan, SK kedua itu adalah pembaca wisudawan terbaik. Gini. Bagi wisudawan yang disebutnya nanti berdiri saja di tempat duduknya. Oke? Paham? Oke. Misalnya wisudawan terbaik dari Fakultas Agama Islam bidang akademik diraih oleh Yunin. Nah, ini nanti akan di video mungkin ya, akan dibobol atau apa. Yang penting berdiri aja. Kemudian Fakultas Teknik. Fakultas Pertanian dia berdiri. Fakultas Fisik. Psikologi. Ya itu. Jadi begitu disebut itu yang akademik. Yang non akademik misalnya yang dari IAT.
Perhatian ya, perhatian. Ini yang usia ya. Sebelum kesana, saya minta teman-teman khususnya yang perempuan perhatikan langkah kakinya ya, langkah kakinya. Karena kalau pakai high heel, usahakan ini memang disetting seperti itu. Oleh karena itu dimohon nanti dicoba aja setelah selesai. Jangan dilihat, lihat. Oke ya. Kalau bisa jalannya miring aja. Oke, besar. Kita lanjut ke prosesi. Jangan lihat ya, untuk prosesi. Oke? Siap. Para wisudawan dimohon berdiri. Semua wisudawan berdiri. Semua wisudawan berdiri. Berikut nama-nama wisudawan Universitas Widyata Pasuruan tahun akademik 2021-2022. Perhatikan, semua kuncir masih berada di sebelah kiri, oke? Oke. Kemudian, ini khusus untuk baling aja. Baling apa? Juga. Kemudian, bersamaan dengan Romo Nyai. Ya, ingat ya, sambil mengiterkan makanannya, dilihat bersalaman sama Romo Nyai. Ya, bersalaman. Oke. Nah, setelah itu, turun kemudian belok kiri, kemudian jalan ke sana. Di Pak Rektor ini nanti langsung ke sana kemudian membungkuk. Begitu ini sudah dipindah, maka semua wisudawan mau pindah kuncirnya sendiri.
Terima kasih. Semuanya itu nanti pagi akan kesini kan. Cuma Bapak Rektor inginnya hanya bersalaman saja tanpa memindah kursi. Ini palet kayu. Baiknya jangan macam-macam.
tidak menunduk nggak boleh, harus diajak. Kecuali kalau memang dirimu itu benar-benar tawaduk.
di tata tertib disampaikan dilarang mengaktifkan HP. Kalian nanti fotonya sudah dapat, foto-foto kegiatan sudah dapat. Kecuali kalau kalian sembunyi-sembunyi melempi panitia, kemudian foto tret disimpan mana? Aku gak ngerti. Apa saya? Itu ya, diarahkan itu. Jadi sudah kebanyakan ini ya. Oke, siap. Prosesi untuk ini ada yang ditanyakan? Oke, langsung ya. Sip. Begitu. Ada satu lagi. Perhatikan. Di sini. Ingat ya, lihat ya. Di sini. Ada lantai, kemudian di sini ada tambahan dari kayu. Hati-hati ya, karena dari lantai ke kayu kira-kira ada jarak tinggi, perbedaan tinggi kira-kira 3-5 cm. Takutnya begitu kalian ke sini itu untuk dibangin tadi ya. Diiling-iling. Apa yang saya sampaikan itu diiling loh ya. Semuanya demi kalian semuanya, kebaikan kalian semuanya. Engkau naik lorong-lorong yang sudah kan Di sini kosong, tidak penuh. Jadi harus itu lorong-lorong yang sudah mengharap terus di satu kan. Oke. Nah, begitu wisudawan terakhir, ingat ya, dari Fakultas Psikologi selesai bagi wisudawan terbaik yang nanti dibanyakan oleh MC dan yang tadi sudah dibanyakan oleh wakil rektor. Semuanya langsung berdiri dan berjejer di sebelah timur. Iya, oke? Paham ya? Paham kan? Semua wisudawan terbaik, baik itu akademik maupun non-akademik, bila Fakultas Psikologi terakhir itu sudah selesai, segera mengambil tempat di sebelah timur berjejer sesuai dengan fakultasnya masing-masing. Oke. Wisudawan terbaik 17 Juni Pasuruan tahun akademik 2021-2022 Fakultas Agama Islam, prestasi terbaik 101 bidang akademik Muhammad. Kita akan ada Muhammad Yusuf, Muhammad Amiruddin. Muhammad Amiruddin mana? Muhammad Amiruddin, ya, sana. Prestasi kumpul dengan nilai IPK 4,00. Tidak berpilih situ aja. Terus. Aduh. Terbaik prestasi non akademik program studi pendidikan agama Islam. Ulfatul Islamiyah. Ulfa, berdiri. Dengan prestasi hafal Al-Quran 30 juz. Oke. Ya, cepat. Prestasi terbaik bidang akademik program magister Ning Suliana MPD. Dengan prestasi dengan nilai IPK 4,00. Di sana, Mas.
Fakultas Teknik Program Studi Teknik Mesin Taufik Dewanto ST. Oke. Dengan predikat komplit dengan IPK 3,9. Sini. Oke. Nah. Oke, ayo. Ini dia sama ini. Anak gua sini. Bunda sama dia, makmurnya pertanian itu tergantung dari kalian berdua. Ayo bunda, sama dia. Ya, ada yang ayo bunda. Yang ini harus yang paling kecek-kecek. Karena di sini itu kecek. Ayo. Yang kecek-kecek dia, sama dia. Yang satunya cewek, ya. Ibu yang berjilbab dan memakai masker yang tidak memakai sebelahnya jaga lucu. Ayo, yes. Yang psikologi semua nanti mengamati sama depannya, sama depannya. Ya, ya cepat. Nah, sudah kalau suka sama semuanya. Ayo, cepetan ya. 6 sore sudah ya, itu berapa itu jumlahnya? Harusnya 10 atau 11? 11. Ayo coba jajar. Jajar-jajar. Nah, setelah itu prosesnya itu di bawah. Ini ya, nanti yang itu di bawah. Boleh saya tanya lagi, mana yang lain? Akan PAI multi-kulturan sudah terbayar? Ya, tetap dua ya. Akademi dan orang akademi. Satu. Baik, ini mana? Baik. Karena yang mengikuti PAI yang perlu di sini. Ini MRI, MRI di sini mau. Teknik dulu, teknik. Teknik di sini nih. Ayo ke sini. Ke sini. Ayo. Ayo kamu turun. Ayo turun. Teknik. Itu maju satu langkah sama yang tadi sama itu yang terbaik akademik maju satu langkah. Nah, yang terbaik akademik ini IP yang 3, dan 4 yang kita dulu ya. Nah, setelah diberi penghargaan kemudian ini mundur, yang ini maju. Oke, paham ya?
Oke, maju. Maju. Belajar ini. Melo. Jadi seperti itu, Bang ya. Nanti dengar-dengar siapa orang yang mendapatkannya. Mungkin teman-teman sudah tahu, tetapi ini adalah surprise supaya kalian bisa tahu, oh, fakultasku itu ternyata dia yang mendapatkan terbaik. Oke, paham ya? Kalau sudah selesai foto, tempat merapat, merapat. Kalian ini sekarang sudah membawa bingkisan rokok loh, ya. Sudah membawa laptop Apple. Sama iPhone 14 Pro masing-masing satu. Besok itu nanti akan ribet, ya akan ribet. Tetapi diusahakan pada saat foto semua barang hadiah ataupun piagam dan sebagainya harus diperlihatkan. Tidak boleh dibalik, misalnya piagam kemudian dibalik untuk tulisan ini. Itu harus ada tulisannya, harus ada bentuknya. Setelah itu, coba ada mundur sedikit, ada merapat sedikit. Yang punya kamera mana? Coba ini kamera apa? Oh iya, itu video YouTuber. Coba sih, foto. Ya. Oh, kelihatan. Oh, sudah kelihatan. Terima kasih. Nah, setelah oke, sudah selesai foto-foto, kemudian langsung hadap kiri, kemudian kembali lewat jalur tadi, mentok. Tidak boleh langsung duduk. Kalau langsung duduk, tak jodoh sih. Oke, Pak Cik. Pengusian bila ditentukan oleh buku tinggi bukan soleh pabudi. Oh ya, ikrar alumni lali. Pembacaan ikrar alumni oleh saudara Riza Nisa. Mana itu anaknya? Kurang keras, semangat. Ini adalah janjimu
ikrarmu kepada Universitas Yudhata Pasuruan. Kalau kamu ikrar alumni Universitas Yudhata, iku alumni opo. Tegas, cerah, bahwa mi alumni YP. Oke, Mas Dan. Ikrar alumni Universitas Yudhata Pasuruan. Sabda Prasetya. Satu. Kami warga Ikatan Alumni Universitas Yudhata Pasuruan. Adalah insan yang berjiwa Pancasila. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Kami warga Ikatan Alumni Universitas Yudhata Pasuruan. Setia kepada Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga. Kami warga Ikatan Alumni Universitas Yudhata Pasuruan. Selalu menjunjung tinggi nama dan kehormatan alma mater. Empat. Kami warga Ikatan Alumni Universitas Yudhata Pasuruan. Sebagai pribadi yang tangguh. Mandiri. Profesional. Kritis dan inovatif. Lima. Kami warga Ikatan Alumni Universitas Yudhata Pasuruan bertekad untuk mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan tata nilai kehidupan masyarakat yang pluralistik. Enam. Kami warga Ikatan Alumni Universitas Yudhata Pasuruan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Tujuh. Kami warga Ikatan Alumni Universitas Yudhata Pasuruan bermoral dan berjiwa religius politik serta berwawasan ke depan.
Kami dimohon berdiri. Semua wisudawan berdiri. Tanpa kecuali sak PSMI. Rektor Senator Universitas Berita Pasuruan meninggalkan tempat. Mentua pendamping. Ini kan di sini, mentua pendamping satu sini, satu di sini, oke? Mentua pendamping. Menunggu yang sebelah sini nanti diberitahu ya. Nanti langsung geser ke sana. Karena Bapak Rektor nanti jalannya ke sini, ingat ya, jalannya ke sini turun ke sini, oke? Baru nanti, oke, mulai. Untuk foto sama Rumiyai, ya, tadi
sudah diberi instruksi untuk saling dan dicium. Tiba-tiba cara menciumnya kalau saling yang pertama, nanti semua apa-apa di bawah foto ini adalah flash. Kalau teman-teman sudah merasa ada flash, berarti itu sudah. Cara salingnya cukup dengan tangan satu dulu, satunya bisa dipahami, jadi agak dibungkuk. Kemudian diciumi, jangan sampai ditutupkan rai ini, kok agak apa ini. Diciumi, kalau sudah flash nyalakan, bisa sampai malam-malam ini. Jadi cium kasih, tetap terserah, mau diwalakan, kalau jalan lagi bisa. Itu gitu. Jadi dia wajahnya kelihatan. Karena biasanya santri di KPKB nomor. Sarai-rai ini dikotong api. Kami coba berlokok-kokok hilang. Ya gitu deh, biar fotonya bagus. Salim yang ini dibakar dulu, tangan satu. Dicium pakai itu mata mulut, ini jadi dia tempat wajahnya kelihatan dulu. Kemudian setelah penanyanya lantas, tadi sudah bisa dilanjut. Diwalik dari Somo, dokter. Nah, yang ini candid, jangan nanti lihat kamera. Kok pilih ini, ya kan? Nah, yang di sini, yang sama Pak Rektor, ini pose. Jadi kalian saling-salingnya begini, noleh ke kameranya, atau ke fotografer. Noleh sini, senyum. Ya, untuk pilih ini dokter pemaling. Noleh, senyum, tas. Kalau flashnya sudah nyala, tadi sudah. Lepas, kalau jangan mau cium tangan rektor silakan kalau tangan. Jadi salingnya yang akan difoto tidak dicium, tapi saling formal cukup nomor sedikit, senyum, flashnya nyala, selesai. Dengan begitu nanti foto teman-teman sekalian bisa bagus. Kalau itu tidak dilaksanakan, misalnya kalian buru-buru terus hasilnya jelek, berarti itu bukan tanggung jawab fotografer, kan gitu. Jadi kalau jenengan jalan bisa cepat berdasar ya, bisa cepat. Kalau sampai di atas bisa santai-santai saja. Sadar bahwa ini akan difoto. Jadi butuh sadar kamera gitu ya. Bahwa sebentar lagi akan difoto. Nah untuk pengumuman dari panitia, untuk foto bersama keluarga setelah wisuda ini, semua stand foto akan ada di SMP Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa di sana? Di beberapa tahun sebelum ini fotonya di ruang-ruang kelas di gedung sebelah ini. Kendalanya panas, tidak ada ruang tunggu, pengap, terus make up pun terpakai topeng baru foto. Jadi di pindah ke sana enak, ada ruang tunggunya, bisa duduk-duduk sambil nunggu antre. Karena antrenya juga lumayan. Nanti di sana akan disediakan sekitar 5 atau 6 stand, jadi agak banyak. Bisa langsung beli di sana kuponnya atau notanya, nanti sudah disediakan yang terkasih, bisa langsung di sana, bisa langsung foto, pilih background yang mana dan bisa kelihatan. Kalau ditaruh di kelas-kelas itu tidak kelihatan, kita tidak bisa pilih background yang mana. Itu gini. Karena biasanya juga begini, setelah selesai di sini masih selesai-selesai gini. Nanti baru untuk parkiran nyamperin keluarganya, terus bisa jalan ke sana. Itu gini. Itu saja, mudah-mudahan besok semuanya foto semua dokumentasi bisa menghasilkan dokumentasi yang baik untuk kita nanti bersama. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.